Pak Rektor, hari ini bertepatan dengan Hari Buku Nasional. Izin Pak, ucapan Hari Buku Nasional. Ya, saya sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta mengucapkan selamat Hari Buku Nasional. Dengan buku, kita bisa membuka cakrawala, bukan saja konteks Indonesia, tapi juga dunia. Boleh Pak, rekomendasi bacaan untuk Sobat Unggul? Ya, saya sebagai dosen yang berhomebase di Prodi Ilmu Politik ya, saya menyarankan ada 4 buku ya. Yang pertama itu ada buku judulnya itu Holy War. Ini buku yang ditulis oleh Karen Armstrong ya. Menceritakan soal perang suci yang disebutnya sering sebagai perang agama dari mulai perang salib sampai dengan perang teluk. Ini penting dibaca untuk bangsa Indonesia ya, yang memang majemuk. Ini buku tentang Bung Hatta ya. Ini sebenarnya buku ini berisi 3 jilid ya, tapi ini jilid yang ketiga, saya ambil jilid yang ketiga. Ini bicara soal menjelang kemerdekaan yang ditulis sendiri oleh Bung Hatta. Ini penting dibaca oleh generasi muda Indonesia supaya tidak ahistoris melihat Indonesia. Siapapun politisi yang ada di Indonesia, ya, terutama orang-orang kampus juga, mahasiswa, ini penting juga membaca buku Hidup Itu Berjuang. Ini terkait dengan Kasman Singo di Mejo. Ini penting untuk dibaca. Ini ada buku yang menarik. Ini judulnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu Agama dalam Politik Amerika. Ada 2 kepentingan saya merekomendasikan ini. Pertama, buku ini diterjemahkan ya, oleh salah satu dosen Prodi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu Mbak Debbie Avianti. Ini salah satu penerjemahnya. Kemudian isinya juga cukup menarik ya, karena mengulas bagaimana agama itu, peran-peran agama dalam konteks politik Amerika. Terima kasih banyak Pak Rektor atas rekomendasinya. Ini bisa jadi wishlist kita semua. Jangan lupa ya Sobat Unggul, catat dan baca.